unik, sekolah ini khusus gamer, tertarik. Bermain game adalah salah satu aktivitas yang menyenangkan. Tidak hanya digemari oleh anak-anak, bahkan orang dewasa pun sangat menyukai bermain game ini. Memiliki hobi game ternyata juga bisa mendatangkan banyak uang. Pemain game handal seperti Jonathan Wendell, Yang Ho dan banyak lagi menjadi kaya berkat keahliannya. Kini di Jepang para pemain game mendapat sebuah fasilitas untuk mengembangkan bakatnya pada sebuah sekolah bernama Tokyo School of Anime. Sekolah tersebut membuka jurusan baru untuk game, di mana siswanya dididik untuk menjadi gamer profesional. Jepang tampaknya tak mau kalah dengan Korea Selatan yang mana telah mengembangkan profesional gaming terlebih dahulu. Sama halnya di Korsel, di Jepang game sangat diminati. Terlebih Jepang merupakan salah satu produsen game terbesar di dunia.